Sekarang kita akan membincangkan pula tentang ciri-ciri tamadun Islam. Secara umumnya, tamadun Islam ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah ketuhanan. Ketuhanan ataupun Rabbaniyah. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb menurunkan wahyu sebagai pedoman untuk kejayaan manusia di dunia dan di akhirat. Bila kita sebut ciri ketuhanan ini, ia bermaksud tamadun Islam ini berpaksikan kepada wahyu sebagai sumber hukum, prinsip, nilai dan peraturannya. Maka apa sahaja tindakan, apa sahaja polisi, peraturan yang ditetapkan mestilah bersumberkan kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama juga, matlamat akhir kepada pembinaan sesuatu tamadun mestilah menjurus kepada untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dengan kita memahami ciri ini, kita akan jelas bahawasanya pembinaan tamadun ini tidak boleh lari daripada aturan sistem yang terkandung dalam tasawuf tamadun itu, tidak boleh lari daripada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya adalah ciri universal. Kita dapati, ya, macam saya dah nyatakan di awal tadi, tamadun Islam boleh dibina di mana-mana sahaja. Ya, walaupun dalam sejarah kita lihat ia bermula dengan pembinaan tamadun oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah dan juga di Madinah. Namun hakikatnya ia tidak semestinya dibina di tanah Arab ataupun oleh bangsa Arab. Sebaliknya, ia boleh dibina di mana-mana sahaja. Termasuklah tamadun Islam boleh dibina di Malaysia ini selagi mana kita memenuhi garis panduan serta ciri-ciri di dalam tamadun Islam ini. Ini kerana tamadun Islam ia bersifat sejagat dan terbuka. Ia tidak terikat dengan bangsa atau daerah yang tertentu. Sebab itu, kita beri tamadun Islam boleh muncul di mana-mana sahaja. Tamadun Islam muncul di Andalus, bumi Andalus. Tamadun Islam muncul di tanah Melayu. Dan ini menunjukkan bahawasanya ia tidak terikat dengan tempat tertentu. Baik. Seterusnya, ciri yang seterusnya adalah menyeluruh. Menyeluruh ataupun syumul ini merujuk kepada tamadun Islam itu sendiri membawa ciri ajaran Islam yang lengkap dan menyeluruh. Berfungsi untuk membimbing manusia dalam seluruh aspek kehidupannya secara individu, keluarga, masyarakat dan negara. Sebab itu kita dapati dalam Islam ini kita ada peraturan, garis panduan yang meliputi sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Sebab itu dalam Islam kita ada garis panduan yang melibatkan adab bermula daripada bangun tidur, makan, minum, termasuklah ketika mana kita membuang air kecil, masukkan dalam tandas. Kesemuanya ada garis panduan yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga adab bersosial sesama manusia. Bagaimana kita menghormati jiran tetangga, bersahabat dan sebagainya. Kesemuanya ini diberikan penekanan secara khusus dalam agama Islam. Termasuklah kepada pembinaan sebuah negara. Bagaimana kita nak mentadbir negara, menguruskan negara, menguruskan ekonomi negara. Sebab itu dalam syariat Islam kita ada sistem zakat umpamanya, sadaqah dan juga zakat serta wakaf. Yang mana ini semua adalah instrumen untuk nak memastikan keadilan sosial
tertegak dalam sesebuah tamadun Islam. Walaupun kita berhasrat untuk menjadi sebuah tamadun yang maju dalam pelbagai perkara, termasuklah dalam bidang sains dan teknologi, pembangunan infrastruktur yang hebat dan sebagainya, tetapi perlu ada keseimbangan sosial. Jangan ada masyarakat yang terpinggir. Oleh itu, Islam telah mewujudkan satu instrumen yang dikenali sebagai zakat, sedekah dan juga wakaf, bertujuan untuk nak menjaga supaya tidak ada di kalangan individu dan masyarakat yang tertinggal akibat daripada kepesatan kemajuan ekonomi. Baik. Seterusnya adalah tetap dan anjal. Tamadun Islam ini tetap dan teguh dengan dasar, prinsip dan objektif ajaran Islam, tetapi anjal atau fleksibel dari sudut pelaksanaannya. Islam tidak pernah menyekat manusia untuk berinovasi, menggunakan kreativiti, mencipta, memperkayakan ilmu pengetahuan. Tetapi ia mesti tidak bercanggah dengan prinsip agama Islam. Saya ambil satu contoh. Antara teknologi moden di zaman kita pada hari ini yang diiktiraf oleh Islam, iaitu teknologi IVF, in vitro fertilization, di mana pasangan suami isteri yang telah berkahwin mungkin hampir 7-8 tahun tetapi belum mendapat anak. Jika pada zaman dahulu mereka tidak ada pilihan lain melainkan dengan mengambil anak angkat, tetapi dengan kemajuan teknologi di zaman kita hari ini, kita ada pilihan yang lain, iaitu penggunaan teknologi IVF ini, yang mana proses persenyawaan sperm dan juga ovum daripada yang diambil daripada suami dan isteri dilaksanakan di dalam makmal. Kemudian apabila sel tersebut telah berkembang dengan baik, dimasukkan semula ke dalam rahim isteri, dan ia membantu untuk nak memberikan zuriat kepada pasangan suami isteri yang telah lama berkahwin tetapi mereka tidak mendapat anak. Dan Islam mengiktiraf perkara ini, teknologi ini. Cuma Islam menetapkan bahawasanya sperm dan ovum mestilah datang daripada pasangan suami isteri yang sah. Jadi ini membuktikan bahawasanya Islam tetap teguh dengan prinsip bahawasanya perkembangan keluarga, yakni daripada adanya suami dan isteri dapat anak, ia mestilah melalui hubungan suami isteri yang sah. Jadi dalam kes ini, IVF diharuskan dengan syarat sperm dan ovum datang daripada pasangan suami isteri yang sah. Ini membuktikan kita ada prinsip yang teguh, tetapi dalam masa yang sama dari segi pelaksanaannya fleksibel. Namun tidak sampai ke tahap kita melanggar dasar yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Baik. Dan yang terakhir adalah sepadu dan seimbang. Ini hakikat yang sangat jelas dalam ajaran Islam. Dalam Islam, kita sangat menitik beratkan keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Sebab itu, kita dapati baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menunjukkan beberapa contoh teladan dalam hal ini. Antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menggemari orang meminta-minta mengemis dan sebagainya. Sebaliknya, baginda ingin umatnya supaya bekerja mencari nafkah melalui usaha keringat mereka sendiri. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in.
Hal ini juga telah ditunjukkan oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai contohnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, beliau telah bergilir-gilir dengan jirannya untuk menghadiri majlis ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hari di mana beliau menguruskan ladang kurmanya, manakala sahabatnya ataupun jirannya itu pergi duduk dengan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis ilmu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya beliau pula duduk bersama dengan Nabi dan jirannya itu juga menguruskan kehidupan masing-masing. Ini bermakna Islam menitik beratkan keseimbangan antara kehidupan di dunia, kita mencari rezeki, menambah baik kehidupan. Ini tidak dilarang dalam agama. Dalam masa yang sama, kita juga perlu berusaha untuk nak mencapai matlamat yang kedua, iaitu kehidupan di akhir.